Jajaran Polsek Duren Sawit berbagi takjil di Kampung Rawadas RT 002 RW 03 TPU Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur pada hari Senin kemarin. Dipimpin langsung Kapolsek Duren Sawit Kompol Rensa Sastika Akta Divia serta jajaran yang hadir ke pemukiman di wilayahnya. Kali ini pihaknya menggelar kegiatan berbagi takjil di Kampung Rawadas Duren Sawit berlangsung humanis. Kompol Rensa menerangkan kegiatan berbagi takjil di bulan Ramadan ini merupakan himbauan serta sosialisasi kemanusiaan dan larangan bermudik ke kampung halaman di tahun ini. Pihaknya hadir di tempat itu dengan berbagi takjil yang akan dibagikan sekitar 100 box takjil. Dirinya berterima kasih kepada pengurus RT setempat yang telah membantu pemerintah untuk larangan bermudik. Pada sore hari ini, kami dari Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, sesuai dengan atensi dari pimpinan dalam bulan Ramadan, yaitu program Ramadan Barokah, melakukan pembagian 100 kotak nasi ataupun makanan kepada warga yang membutuhkan di slum area. Dan warga cukup antusias dalam menerima makanan yang kami berikan dan berterima kasih atas kegiatan ini. Sesuai anjuran dari pemerintah untuk warga dimanapun berada, baik itu di Jakarta maupun tempat lain, diminta untuk tidak melakukan mudik pada saat libur Lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.